Daycare membuat batik celup. Ini kita lagi dijelasin cara ngelipatnya gimana, dan kita praktek dulu di kertas sebelum kita ngelipat baju beneran ya. Intinya lipat aja terus dan tuing tuing tuing. Nah, ini kita udah dikasih kaosnya satu orang satu, terus dijelasin lagi ngelipatnya persis kayak tadi. Tuh, ini bingung. Nah, ini gua ngelipat bentuk segitiga, terus dikaret-karetin lah yang banyak gitu, intinya biar kenceng ya. Nah, ini dikaretin lagi, tuh kayak gitu, lihat aja deh. Nah, sampai berbentuk segitiga kayak gini. Terus jangan lupa sebelum kita pewarnaan, kita pakai sarung tangan. Dan ini warnanya mulai diracik sama pembimbing kita. Kita pindah lokasi di dekat kamar mandi biar kalau ada apa-apa gampang dibersihinnya. Racik-racik lagi. Pertama-tama kita celup dulu ke air. Ini air bening, dia anget gitu. Terus yang kedua di pewarna 1, terus di pewarna 2, dan selesai. Untuk hasilnya minggu depan ya, di pertemuan selanjutnya.